Firza akan gantian replay-nya. Tipu menendang bola tapi ada follow through-nya tadi yang sempat mengenai selangkangan dari Privat Barga. Kawah, kali ini dia melakukan penetrasi. Ya, memang kita lihat bekas yang diperlihatkan. Terlihat memang dalam posisi offside. Ada pemirsa dan penonton, bahaya pemirsa. Oh, sukar dipercaya pemirsa. Dan gol. Ternyata offside. Oh, ada Sadam yang terlibat. Kemudian ada Sadam. Tidak offside. Tidak offside. David kali ini pemirsa muat bola. Ya, sebenarnya bola itu offside. Di offside kita lihat. Bebas. Ilham Ihsan Ramadan langsung crossing ke dalam kotak penalti dan ditinju saja. Satio Ajar dengan sangat baik. Ada tendangan penalti. Apa yang terjadi bagi wasit di laga? Oh, kartu merah Satio Ajar. Berhasil. Benar-benar sebuah keputusan yang patut diperbincangkan ataupun diperdebatkan. Wasit Andri Novendra ini langsung menunjuk titik putih dan kartu merah kali ini. Ya, sebenarnya gerakan tinju dari Satio Ajar merupakan gerakan yang wajar bagi seorang kiper ya. Tidak ada intensitas berlebih di sana. Sebuah keputusan yang cukup aneh saat ini terjadi. Drama kembali tercipta. Dan sekarang Taisei. Sayang sekali. Berada dalam posisi offside. Ini tidak offside kan? Tidak offside ya? Tidak offside. Terlambat. Siapa ada kawan, tidak offside ya? Dan kaki kiri kali ini. Oh, what a save dan offside, sayang sekali. Kita akan nantikan tayangan ulang. Ini dia. Oh, dari Vicky Rahmat yang menggunakan kaki kirinya. Vicky, placing yang baik sekali. Sebenarnya onside. Ya, sebenarnya onside. Geraknya ketika bola sudah ditepis atau setelah bola ditendang. Dan itu masih onside seharusnya. Masuk di posisi yang lain ya. Ya, dan itu juga saling berbenturan.